hari pertama dan super ngantuk. Aku belum puasa sebenarnya hari ini. Aku aja. Kamu kenapa nggak bangunin istri? Kamu nggak puasa. Dipikir kalau nggak puasa nggak sahur. Kan sunnah. Abis ini kita tidur ya sih. After salat subuh. Sekarang udah jam 8:30, jadi buka puasa di sini tuh jam 9:30, jadi ada waktu 1 jam untuk persiapan buka puasa. Tip supaya semangat puasa sekitar 18 jam itu harus banyak minum air yang pastinya, terus banyakin buah sama sayur supaya banyak vitamin di dalam tubuh gitu loh, jadi kita nggak dehidrasi, nggak lemes, terus jangan banyak mengkonsumsi segala yang berminyak. Kalau dikit boleh lah, tapi kalau di Indonesia kan kita kayak gorengan terus, di sini nggak ada. Kangen sih, cuman lebih sehat dan lebih bagus sih. Jadi sekarang ayo kita bikin kayak pengen bikin apa sih namanya, kimbap ya, kayak sushinya orang Korea gitu. Udah hampir jam 12 dan belum tidur karena harus masak-masak untuk sahur. Sahur hari kedua. Hari kedua puasa dan aku masih belum bisa puasa. Hiks. Sedih banget enggak sih kalau misalnya puasa pertama kedua gitu enggak bisa puasa. Terus ini sekarang hampir jam 3:30, aku ada workshop gitu kayak jadi volunteer untuk sebuah workshop di Antwerp. Jadi sekarang mau kesana dulu sepedaan. Kayak Ramadan ini pengennya tuh benar-benar produktif, kayak ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bantu banyak orang gitu-gitu lah pokoknya. Ya udah, semoga nanti bisa di videoin dikit-dikit ya. Ini kita di salah satu perkampungan muslim yang lain. Sebenarnya ini lebih kayak perkampungan internasional gitu sih. Dan kantor atlasnya itu tentang burking dan lain-lain di sini. Jadi udah nyampe di kantornya, cuman aku nggak nemu si orang yang kerja di sini yang ngajakin aku untuk gabung di workshopnya. Emang datangnya agak kecepetan sih, jadi ini belum jam 4, jadi nunggu di luar gitu. Terus kayak lagi ada acara meeting apa gitu, orang pada makan-makan, minum-minum. Karena aku nggak puasa ya, tadi tawarin minum, cuman nggak lah segen, kayak aneh aja gitu loh. Sekarang lagi ada di Mare Shopping Street, jadi ini kayak pusat perbelanjaan di Antwerp yang pas di tengah-tengah kota. Setiap hari biasa ini padat banget, tapi mungkin karena Ramadan kayak muslim pada di rumah aja gitu kali ya. Dan aku udah selesai workshopnya, terus tadi beli sepatu bentar. Setelah nikah itu kayak nggak pernah beli sepatu gitu karena berusaha untuk menjadi orang yang tidak terlalu konsumtif. Soalnya dulu aku tuh kayak selalu mau beli sepatu, apa-apa sepatu, padahal sebenarnya
nggak dipakai setiap hari. Terus kan pas nikah suamiku untungnya kayak orangnya nggak konsumtif sama sekali gitu loh. Jadi setiap aku ada keinginan pengen beli sepatu, dia tuh selalu nanya gini, kakinya ada berapa emangnya? Terus aku jawab 2. Jadi kayak agak menohok dikit gitu loh, kayak jadi kepikiran sendiri, oh iya ya, cuman punya 2 kaki kenapa harus butuh sepatu sampai 10 pasang gitu-gitu loh, itu kan mubazir. Apalagi ini kan Ramadan, biasanya kan kalau di Indonesia kayak aku sama keluargaku tuh, dan rata-rata ya orang pasti kan kayak belanja-belanja, mau beli sepatu baru, baju baru, dan lain-lain. Kalau aku sih semenjak kuliah nggak terlalu minat juga sih kayak harus baju hari raya, baju baru. Apalagi sekarang kayak memang karena udah banyak baju juga kayak dari endorse-endorse gitu kan. Dan setiap kali aku misalnya dapet endorsean baru, aku selalu kayak cuman pilih-pilih gitu loh, ini yang akan aku keep, sisanya akan aku sumbangin ke orang. Jadi kan apa ya, biar sedekah juga, terus nggak mubazir gitu loh. Kadang-kadang lemari kita sampai penuh. Sekarang aja kalau misalnya aku ngeliat ini kenapa lemari tiba-tiba penuh ya, langsung kayak milah-milah yang mana yang masih perlu, yang mana yang jarang dipakai, mendingan kasih orang karena masih bagus. Tapi kayak kadang kan, ih sayang nih masih bagus, simpan aja, tapi makainya cuman sekali 3 bulan, buat apa gitu kan. Kecuali kayak misalnya kebutuhan pas musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur gitu-gitu, barulah emang dibutuhkan untuk waktu-waktu tertentu gitu. Mau buka puasa bareng sama organisasi mahasiswa gitu yang berbasis Islam. Sayang, naik sepeda kita. Padahal cuma satu stasiun, deket banget dari rumah. Cuman biar cepet, jadi kita naik sepeda. How's Ramadan so far, sayang? How's Ramadan so far? Masih kuat? And you're sterk. Sterk of sterk? Sterk. Sterk. Thank you. Jangan sampai teman-teman yang di Indonesia salah kaprah misalnya karena kita kayak punya budaya, oh kalau hari raya tuh harus kayak serba baru, terus karena sibuk belanja terus membatalkan puasanya karena misalnya kecapean, bikin haus dan lain-lain. Padahal yang wajib itu puasa, bukan belanjanya. Soalnya aku pernah dengar beberapa temanku gitu kan, yang mereka jalan-jalan sekeluarga apa gimana lah sama siapa, terus karena kecapean, panas, akhirnya kayak harus membatalkan puasa di tengah jalan. Jadi jangan lupa yang wajib itu puasa, bukan belanjanya. Dan jangan jadi orang yang konsumtif. Sebenarnya kadang kita kayak apa ya, padahal Ramadan ini kayak lebih untuk menahan diri, tapi kayak pas di Indonesia itu kayak udah jadi budaya gitu loh. Jadi budaya yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama agama, kayak itu harus belanja serba baru buat Ramadan, terus kalau buka puasa kita kayak segambreng gitu loh, banyak banget menunya, terus ntar nggak habis. Tapi ini juga bukan budaya orang Indonesia aja, aku dengar ada beberapa orang dari budaya yang berbeda di sini itu kayak katanya gitu juga, buka puasa kayak serba banyak gitu. Jadi semoga kita di Ramadan ini belajar untuk menahan diri supaya nggak terlalu konsumtif perkara belanja pakaian ataupun membeli makanan untuk buka puasa. Semangat puasanya!